Memasuki usia 30 tahun, Jessica Iskandar mendapat kejutan dari putranya, El Barak. Jessica tak menyangka di usia yang masih 3 tahun, El Barak sudah memikirkan kado spesial untuk ibunya yang genap berusia 30 tahun 29 Januari kemarin. Dengan polosnya, El pun memberitahu kado indah yang akan dia berikan pada Jedar di hari jadinya nanti. Bunga dan kek bertuliskan Mama Jessica I Love You akan menjadi kado pertama yang tak akan dilupakan Jedar dari peristiwa pertambahan usianya yang ke-30 tahun. Maka inilah kelucuan dan semangat El yang berterus terang soal keinginannya membahagiakan Jessica di hari ulang tahunnya yang ke-30. This is the best birthday ever. Mm-hmm. And then I will make a happy birthday wish to you. Really? From my school, okay? It's okay. Aku harus dibisikin. I want with you for your birthday. I have flower. Yes, Mama. I want to the pink flower. You want to buy me a pink flowers? Emang El punya duitnya? Iya, kemarin habis kerja kan. Oh iya, kemarin El jadi bintang tamu di acara program TV. Terus kan dapat duit. Emang ada aja rezekinya gitu. Jadi kemarin tuh 2 minggu yang lalu kan aku bilang my birthday is coming soon gitu. Terus udah gitu, "Oh yeah, what do you want for your birthday, Mama?" It's okay, El. Just you are say happy birthday to me. I'm already happy," kan aku bilang. Terus udah gitu dia bilang, "No, I want to buy you flowers and cake with the love shape," kata dia gitu. Katanya mau beliin bunga sama kue yang bentuknya cinta hati gitu. Terus udah gitu, "Oh iya iya, oke." Okay. El bilang sama uncle-nya, "Uncle, nanti tanggal 29 anterin El ke mall ya." Terus udah gitu kata uncle-nya, "Mau ngapain, El?" "Mau beli flower sama mau beli cake buat mama ulang tahun." Terus udah gitu uncle-nya bilang, "Iya, boleh aja." Terus emang El udah ada duitnya? Terus kata El Barak, "Pakai duit uncle dulu." Ya aku seneng banget, terharu. Terus apalagi dia setiap hari tuh, "Mama, is today your birthday?" Dia tanya terus setiap hari. "Belum, El. Is it now your birthday?" "Not yet. This Monday is my birthday." El Barak mewujudkan niatnya memberi kado untuk ibunda tercinta yang berulang tahun. Usai pulang sekolah ditemani Erik, paman tercinta, El Barak memasuki pusat perbelanjaan mencari kado yang istimewa untuk sang bunda. Bila sebelumnya El ingin menghadiahkan ibunya kek dan bunga, di mall El memilih pena sebagai kado istimewa ulang tahun ibunya. Dan inilah perjuangan El dan pamannya memilih pena untuk hadiah ulang tahun ke-30 Jessica Iskandar. Halo pemirsa Intense, sekarang Uncle Erik sama El Barak lagi mau pilih hadiah buat Mama Jedar. Yuk kita pilih kira-kira yang bagus apa, yang mana El? Aku sama El Barak milih warna ini karena warna ini adalah warna favoritnya El Barak, orange. Ini buat kado spesial buat Mama Jessica. Mudah-mudahan dia suka ya. Ini yang bayar siapa? Uncle. Kok uncle? Kan yang mau kasih kado El, kok uncle yang bayar? Uncle nggak bawa duit. Aku nggak bawa duit. Emang El bawa duit? Nggak bawa. Aduh, ntar bayarnya gimana, nak? Tak ketinggalan, El juga ditemani pamannya mencari toko bunga. Iya, abis ini kita mau beli bunga. Yuk, ikutin kita terus. Aku sama El Barak udah selesai nih. Uncle udah kelar pilih bunga buat buat Mama Jedar. El Barak juga buat Mama Jedar. Kita pilih rose. Kebeneran ini warnanya sama kado yang dibeli sama El tadi, jadinya kita pilih warna merah deh. Nanti di atas kue El mau tulis apa? Mama Jessica, the love. Love, and then? I love you. And then, Mom Jessica the best, Mom. Mami Jessica the best, Mom. I love you, sayang. Haru
dan bahagia Jessica Iskandar mendapat kado dari putranya memuncak di pesta ulang tahun yang dirayakan di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Sahabat karib Jedar seperti Nia Ramadhani, Ashanti hingga Caca Frederica ikut larut dalam pawai kebahagiaan Jedar yang berulang tahun. Bahkan sebagai kado spesial, Nia Ramadhani menghadiahkan live band yang mengiringi kemeriahan pesta ulang tahun Jedar. Happy anniversary Jessica! Happy birthday! Sama aku cinta sendiri. Malamnya tuh mau dinner kita. Mau dinner, aku ngundang teman-teman deket gitu. Aku udah sewa satu restoran full buat kita-kita doang gitu. Jadi private. Ternyata mau dikasih live band sama Nia sama Rosma gitu. Aku seneng banget. Terus live bandnya juga manggungnya 2 jam. Chefnya dari Jerman, Chef Jan Schwetterle ya kalau gak salah. Nah, itu dia udah bikin 8 menu sajian. Jadi tuh kita akan makan di situ 2 jam. Di usia yang menginjak kepala 3, kabar bahagia tentang hubungan asmara Jessica Iskandar terkuak. Bukan hanya Bunda Ashanti yang mengucapkan harapan agar Jessica langgeng dengan pertalian cintanya yang baru, babysitter L pun keceplosan mendoakan Jedar agar langgeng menjalin hubungan serius dengan seorang pria. Lantas benarkah pacar Jessica hadir di momen ulang tahun ke-30 Jedar kemarin? Lantas seperti apa tanggapan Erik atas lambang love yang dikirim Ludwig di Instagram Jedar? Happy birthday Mami Jessica yang cantik. Semoga sukses, tambah banyak rezeki. Semoga hubungannya lancar terus, jenjang yang serius. Ini buat Jessica dan pasangannya nanti adalah... Langsung tanya sama orangnya aja deh. Menurut saya tuh emoji di komen itu tuh enggak. Menurut saya enggak aja. Saya doain untuk bisa ngejalanin apa yang ada sekarang dengan penuh syukur, dengan penuh kehappian. Happy birthday buat Jessica Iskandar yang ke-30. Welcome to the club 30s. Sekarang udah kepala 3. Rayakan ulang tahun di Australia bersama kekasih dan pamer cincin, benarkah Maya Estianti telah dilamar sang kekasih? Seperti apa pula penampilan dan gaya para kontestan di babak spektakuler Indonesian Idol tadi malam? Penampilan memukau para kontestan Indonesian Idol di babak spektakuler tadi malam berlangsung meriah. Selain mendapatkan pujian, ternyata juga mendapatkan kritik dari para juri loh. Seperti apa sih pedasnya komentar Maya usai pulang merayakan ulang tahun di Australia?